adalah hari ketiga puasa, kita baru nyempetin buat vlog. Dan aku pengen kasih tahu banget menu buka puasa dan kegiatan kita sebelum buka puasa tuh ngapain aja sih. Rencananya aku mau buat les blewah kesukaannya Maski, dan kita lihat ada siapa di sini. Hai, halo. Lagi ngapain, sayang? Lagi di rumah aja. Maksudnya sekarang. Oh, lagi pakai sepatu. Deketin deh. Sanem, aku tiap hari dibiasain buat olahraga. Supaya? Supaya badannya kurus. Wow. Supaya kayak ABG. Suami makin kurus, istrinya makin membengkak. Aku siapin dulu buat bikin es blewahnya situ ya. Oke, okay. Sekarang kita mau nemenin apa aja sih blewahnya Mama Citra buat. Sekarang kita panggil Citra Mama Citra ya, karena sebentar lagi dia 4 bulan lagi bakal jadi mama-mama. Oh. Sambil nanti kita bikin es blewahnya, kita sambil ngobrol-ngobrol sayang tentang tahun sebelumnya ya. Oh, boleh. Ramadan tahun lalu. Ramadan tahun lalu kita masih PDKT. Sekarang udah jadi suami istri. Jadi, kita simpel banget sih. Apa yang mau dibuat apa? Es blewah kan kamu katanya. Gimana cara buatnya? Dari ibu-ibu sendiri. Ibu-ibu subscriber juga tahu. Gampang banget, cuma siapin blewah aja. Ini tinggal setengah karena kemarin kita udah buat juga setengahnya. Dalamnya kita bersihin dulu. Terus. Ini. Jadi gampang banget sih ini. Oke. Gimana jadi tahun lalu? Cerita dong, sayang. Kemarin kita bahas. Jadi tahun lalu, puasa-puasa begini. Biasanya, aku lagi syuting juga, kamu kan lagi syuting juga iya, tuh. Citra abis keluar umrah, abis berdoa, terus ngedapetin jodoh. Akhirnya, kita deket. Pokoknya tahun lalu tuh kita ketemu. Jam-jam segini tuh lagi ngapain, lagi like-nya, lagi chat gitu. Lagi chat gitu, mau buka di mana, kita buka puasa bareng. Biasanya kan kalau syuting jam 5 udah mulai break kan untuk terus kita buka puasa bareng, sempetin karena kan kenalan kita cocok apa enggak nih kita jadi sering-sering ngobrol, sering-sering ketemu untuk buka puasa ya waktu itu ya, masih lama banget ya. Sekarang udah berdua sama istri, nggak nyangka deh sebenarnya aku tuh baik banget, semuanya kayaknya lancar aja gitu. Bener-bener tuh tahun lalu tuh ya kita puasanya bareng juga, tapi tuh belum ada status menikah ya. Iya. Kayak masih ketemuan, buka sama ibu, sama bapak. Iya. Pertama kali ketemu kan buka puasa. Iya. Tiba-tiba aku diajakin, ibu aku mau ketemu sama bapak. Terus aku bingung kan, mau ketemu, kok langsung ketemu? Iya. Jadi, ini bocoran sedikit nih buat yang masih jomblo. Tunjukin dong kalau serius, bawa aja orang tua sekali. Aku sempet kaget, kenapa harus diajakin ketemu sama ibu sama bapak? Kaget sama GR. Dia. Kaget. Nggak tahu kamu maksudnya gimana, kok tidak-tidak langsung itu gimana? Yaudah, nggak apa-apa. Maksudnya kenapa? Karena ibu nggak percaya kamu deket sama aku. Iya, karena satu, semuanya tuh nggak ada yang percaya sama aku gitu. Maksudnya, nggak ada yang percaya tuh makanya karena disangkanya aku main-main gitu kan. Ya udah aku bawa aja semuanya sendiri, nggak percaya sini. Terus bener-bener kita ketemuan tuh waktu itu ya, kayak di dekat lokasi aku. Oke, kira ya udah. Kamu naik ojek tuh inget banget karena kamu jam 5 baru dilepas, aku jam 5 udah selesai syuting kan. Udah ya. Bener. Saya nggak foto ya. Iya. Itu momen banget. Abis itu kita syuting lagi. Abis itu iya, abis buka puasa terus sholat maghrib, udah kita langsung balik lagi ke lokasi masing-masing. Terus kayak, makasih ya, mau ketemu ibu, bapak. Iya. Yeah. Ampun deh. Ini susah, jadi aku bantuin ini aja. Buka. Selasih.
Dan aku tuh tahu banget kayaknya kamu suka belewah tuh, karena waktu pas buka tahun lalu buka puasa tuh kamu kayak request sama ibu gitu kan. Iya gak sih? Aku ingat banget kayak ibu sering banget tuh tiap kita teh. Ya ampun, gini doang aja muncrat. Jadi tuh ibu suka bawain kalau misalnya kita tuh, aku tuh buka puasa bareng ibu tuh gak cuma sekali gitu loh. Jadi udah beberapa kali gitu setelah pertemuan pertama. Terus pasti Mas Kito dibawainnya belewah sama ibu, karena katanya Mas Kito suka banget kalau buka puasanya pakai belewah. Makasih sama kamu, lebay deh. Jadi emang kita gak nyangka banget. Tahun lalu kita masih pendekatan, sekarang kita udah punya anak. Iya, ya Allah, cepet banget ya. Kayak udah 5 bulan aku kandungannya. Bener-bener gak nyangka, syukur puji Tuhan, Masya Allah. Oke, harus bersyukur terus. Amin. Terus udah jadi belum nih? Udah, tinggal udah di crop semua, udah habis. Udah habis. Amin, bisa sayang lah. By the way, ini sebelumnya aku udah cuci tangan. Kamu mau pakai ini aja? Iya. Akhirnya nanti aja terakhir saat udah dibentuk mau buka ya, jam 6 ya. Kamu kan mau lagu kan? Oke, udah ini udah siap. Ini kita masukin kulkas dulu aja. Sama itunya, pincang. Nah, jadi waktu SD. Waktu SD ada jualan pincang ini, terus cuma pakai susu kental manis gitu loh. Enak nggak? Enak banget, makanya aku masih sayang dikit. Nanti aku makannya cuma pakai susu kental manis dong. Pakai ini doang. Kita aku masukin kulkas yuk. Sekarang kita tinggal siapin makanan yang beratnya sambil nata-nata meja makannya. Oke. Wow, hati-hati pingsan ya. Kita sambil siapin buka dulu ya. Siap di meja makan. Tinggal 3 menit lagi mau buka puasa. Kayaknya aku menunggu-nunggu banget. Padahal sebenarnya aku nggak puasa sih. Jadi aku memang lagi nggak puasa. Karena kan memang aku lagi hamil juga kan sekarang. Nah makanya aku pengen konsul ke dokter juga nanti. Pengen tahu boleh puasa atau enggak. Soalnya banyak juga di Instagramku yang nanya, Kak Ciki puasa nggak sih? Gitu. Karena banyak juga yang lagi hamil terus nanya ke aku. Aku nggak bisa jawab karena aku pun harus konsul sama dokterku juga gitu loh. Aku nggak puasa. Suka banyak yang nanya juga di Instagram aku puasa apa enggak. Ya setahu aku sih ya kenapa mesti juga ada peraturan bayar vidya ya, artinya peraturan pasti bisa digantikan ya, kalau itu kan artinya kan agama itu kan nggak dimemberatkan kan, artinya kan kamu dikasih keringanan ya udah kita mau ambil lah fasilitas itu menurut aku. Iya, tapi maksudnya gak ada salahnya juga kan, banyak juga yang suka coba untuk puasa. Iya, ya itu kan yang seru, itu kan pemahaman-pemahaman aja. Nanti aku akan konsul juga sama dokternya, nanti akan aku sharing ya. Wow, sih. Tunggu dong, gimana sih? Akhirnya belum, aku belum ambil. Enak, pasti bisa capek, aku tau. Jangan bibit. Aku aus deh. Nah guys, ini Bibi Nyai yang masak. Masaknya hari ini menunya sayur asem. Norway Bi, menunya Bi? Sayur asem, goreng ayam, goreng tempe, sambel. Goreng tempe, sambel. Penataan salah aja diperbaiki. Semua harus Bibi Nyai. Jadi Bibi Nyai itu kita pasti selalu dipaksa untuk makan terus sampai makanannya habis. Kalau nggak ditungguin. Ya, gitu tuh. Allah makasih untuk agama tuh lari sikap dari drama di kamar. Selamat buka puasa. Makasih. Padahal aku udah ambilin minumnya loh sayang ini. Punya sorry. Kamu. Kenapa aku belum ambil punya kamu ya? Selamat buka puasa ya. Selamat buka puasa juga untuk semuanya.
dari 2 kilo. Jadi ntar abis makan kita lari lagi. Ntar pas lebaran kecil lagi deh, nggak kayak kemarin gemuk. Yalah, balikin lagi. Alhamdulillah udah yang manis-manis. Sekarang langsung mau makan nasi. Baik banget yang nanya nih, kalau kita makan pakai nasi apa? Ini pakai nasi konyak. By the way, aku mau makan ini bumbu drama dari sahabatku untuk buka puasanya. Oh ya? Ini Irfan? Iya. Oh, ini punya Irfan yang edit. Oke. Kita harus support brand lokal. Lokal brand. Ya, lokal brand. Semuanya mau aku makan. Coba, mana itu tadi yang di Irfan? Oke. Jadi pesannya di mana, Pan? Tulis aja di hashtag. Selamat makan ya semuanya. Benar-benar bumbu drama banget. Sudah buka puasa, kenyang, lalu santai. Santai. Sebelum sholat maghrib. Kenyangan dulu, gimana lagi? Ternyata masih ada yang belum kenyang. Mungkin apa? Nggak kenyang-kenyang. Ini bolu dari Ibu Dewi. Enak banget sih. Soft banget gitu bolunya. Yummy. Baru lari, makannya langsung banyak. Iya, ntar lari lagi. Kita sholat maghrib dulu ya. Bye. Alhamdulillah udah selesai buka puasanya. Sholat maghrib juga udah. Sekarang kita mau ke atas. Karena tadi Maski habis olahraga, terus katanya mau mandi. Kita sekarang langsung ke kamar. Aduh, aku udah mulai ngos-ngosan kalau misalnya naik tangga udah sering capek karena emang udah 5 bulan kali ya. Berasa banget perjuangannya seorang ibu. Langsung aja, kenapa kira-kira Maski lagi apa ya? Udah mandi apa belum? Tuh kan, mandi kan? Belum. Pasti. Sudah pasti sudah tahu kalau masuk kamar mandinya belum. Sini. Ya. Closingnya, kita mau tarawih. Oke guys, karena kita mau Isya dan Tarawih dulu, pasti juga mandi dulu. Jadi kita tutup vlognya di sini ya. Selamat berpuasa besok. Jangan lupa niat puasanya. Oke, guys, geng. Bye.